It's game time. Oke, kembali lagi bersama saya di Kapten Yugi Digi TV Channel. Tentunya guys ya. Oke, di video kali ini kita akan memberikan sebuah tutorial untuk mendapatkan Lionel Messi secara gratis di PES 2021 Mobile tentunya guys ya. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, seperti biasanya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo kita like, share dan subscribe channel ini agar kalian semua tidak ketinggalan ketika saya mengupload video terbaru. Dan langsung saja kita ke videonya guys ya. Oke, let's go. Di sini kita langsung saja ke kontrak pemain guys ya. Oke, langsung saja kita ke pemandu bakatnya. Pemandu bakat yang berhak di sini ada Liga Spanyol, FC Barcelona dan Juventus. Oke, Liga Spanyol dan Barcelona ini kita dapat dari login campaign hadiah ulang tahun Lionel Messi guys ya. Di sini kamu semua tinggal pilih FC Barcelona karena Leo Messi adalah pemain Barcelona. Lalu usianya sekarang adalah 30 tahun ke atas guys ya. Lalu untuk gaya bermain kalian semua tinggal pilih playmaker kreatif. Oke, kita lihat pemain tersedianya. Dan boom, tentu saja pemain tersedia hanya seorang Lionel Messi karena hanya Lionel Messi lah pemain yang kita incar tentunya. Oke, di sini adalah Lionel Messi best player guys ya. Oke, bisa kalian lihat untuk ratingnya bagi teman-teman yang belum punya Messi best player bisa direkrut di sini. Oke, untuk lebih jelasnya kita ulang lagi. Kalian semua pilih FC Barcelona yang bintang 5, lalu usianya 30 tahun, bintang 5 juga guys ya. Lanjut ke gaya bermain seorang Lionel Messi adalah playmaker kreatif. Dan inilah dia pemain tersedia di PES 2021 Mobile. Oke, langsung saja kita rekrut tentunya guys. Oke, my club. Maaf guys ya agak sedikit ribut. Oke. Liga Spanyol tentu saja karena Messi main di Spanyol. Oke. Seperti yang bisa kalian lihat, inilah dia seorang El Messi ya, atau Lionel Messi, pemain Barcelona tentunya. Oke, inilah dia tampilannya, Messinya. Oke, dan mungkin berakhir pula video kita kali ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo kita like, share, dan subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya. Dan sampai jumpa lagi di PES 2021 Mobile berikutnya guys. Terima kasih.